Tuduhan pelbagai pihak terhadap PDRM yang kononnya tidak mengambil tindakan terhadap pemilik akaun Facebook yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak benar dan tidak berasas. Sebaliknya, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata pihaknya memandang serius dan setakat ini dua tangkapan telah dibuat masing-masing di Pahang dan di Selangor. PDRM telah menjalankan siasatan kes dan tindakan selanjutnya diserah kepada pihak peguam negara. Kita maklum banyak pihak tak puas hati sebab kita bebaskan. Jadi mereka yang membuat pelbagai tuduhan, andaian bahawa kita tidak melaksanakan tanggungjawab untuk menahan dan sebagainya, itu bukan di bawah bidang kuasa kita. Jadi di bawah kuasa mahkamah dan juga nak menuduh atau tidak menuduh itu di bawah kuasa DPP. Jadi kita tunggulah hari ini apa keputusannya, dan kita dapati banyak pihak tak puas hati dengan tindakan yang diambil ini. Sedangkan apa yang kita buat ini adalah mengikut proses perundangan. Beliau memberitahu pemberita selepas istiadat penganugerahan pingat jasa pahlawan negara kepada 175 anggota dan pegawai polis kontingen Kelantan di Kota Baru hari ini. Hadir sama Ketua Polis Kelantan, Dato' Hasanuddin Hassan. Tan Sri Muhammad Fuzi mengulas mengenai dakwaan pelbagai pihak yang tidak berpuas hati terhadap pihaknya yang membebaskan dengan jaminan polis pemilik akaun Facebook menggunakan nama Fong Sing Wei kerana telah memuat naik status menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru-baru ini sehingga mencetuskan kemarahan orang ramai khususnya umat Islam. Sehingga semalam katanya sebanyak 478 laporan polis dibuat terhadap individu berkenaan. Jelas Tan Sri Muhammad Fuzi, satu lagi tangkapan dibuat di Selangor berkaitan isu yang sama dan pihaknya berharap kertas siasatan mengenainya dapat diselesaikan secepat mungkin. Dalam perkembangan sama katanya, polis sedang mengenal pasti individu tidak bertanggungjawab menyiarkan semula isu penghinaan terhadap Nabi yang pernah dimuat naik di Facebook pada 2013 di Pulau Pinang. Sehingga kini 11 laporan polis sudah dibuat mengenainya dan pihaknya mengesan individu terbabit kini berada di Johor. Tangkapan dan siasatan segera akan dilakukan terhadap suspek yang sengaja mencetuskan kemarahan rakyat. Tan Sri Muhammad Fuzi mengingatkan orang ramai agar tidak membuat provokasi memburukkan mana-mana penganut agama di negara ini memandangkan Malaysia sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum.